cuma tiga saya dapat. Dari tadi.
roti dan anggur sudah dibagikan ke jemaat-jemaat GKP Tanjung Barat. Dan apabila bagi jemaat yang mungkin dapat live streaming dan sudah terakses dan belum tersampaikan akan roti dan anggur, untuk bisa menggunakan roti dan air putih yang tersedia di rumah masing-masing. Dan kiranya ibadah Jumat Agung secara online ini tidak mengurangi rasa persekutuan kita di dalam Tuhan. Ibadah kita pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Nuswanda TFTHMW bersama dengan majelis jemaat dan jemaat yang turut ambil bagian. Jemaat yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama memasuki ibadah Jumat Agung dan Sakramen Perjamuan Kudus pada pagi hari ini. Hari ini kita berhimpun dalam duka karena mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Salib yang semula melambangkan hukuman yang hina dan keji, dipakainya untuk menyuarakan kasih dan kebenaran. Jemaat, marilah kita berdiri dan masuk dalam ibadah ini dengan hati yang tertuju kepada Kristus Tuhan kita dan penebus kita. Marilah kita sambut Dia dengan kita bersama-sama memuji Tuhan dari kidung jemaat 169 bait yang pertama hingga baitnya yang ketiga. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib,
supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bibir-bibirnya kamu telah sembuh. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 170 bait 1 dan 3 kepala yang berdarah. Pengorbanan di atas kayu salib telah Tuhan lakukan.
karya keselamatan telah digenapi, tapi kami umat-Mu belum sepenuhnya hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami yang sering menyia-nyiakan anugerah Tuhan ketika kami hidup menuruti hawa nafsu dan pikiran kami yang jahat. Terimalah pengakuan kami ya Tuhan. Amin. Kita angkat pujian dari PKJ 40. Kita yang dengan penuh kejujuran dan ketulusan merendahkan diri dan hati di hadapan Allah, maka sekarang dengarlah firman Tuhan yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Allah, maka hiduplah dalam pertobatan sejati dan nyatakanlah kasih bagi sesama. Ya, kami mau menyatakan kasih bagi sesama. Silakan duduk, saudara-saudara. Saudara-saudara, pelayan Tuhan di GKP Tanjung Barat dan warga jemaat GKP Tanjung Barat yang beribadah di rumah. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab dalam rangka merenungkan kembali peristiwa kematian Tuhan Yesus untuk menyelamatkan dosa dunia. Pembacaan Alkitab kita akan baca dari Injil Yohanes pasal 19, ayat 16a sampai dengan ayat yang ke-24. Sebelum kita membaca bagian Alkitab kita, mari dengan segala kerendahan hati kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami muliakan dalam Yesus Kristus, Firman yang menjadi manusia, Firman yang hidup. Kami memohon pertolongan kuasa Roh-Mu Tuhan, memimpin kami semua dalam kami
membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari akan segala kelemahan, kekurangan yang ada pada kami sebab dosa-dosa kami. Kami tidak akan mampu mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami kalau Tuhan tidak menolong kami. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus menolong kami semua saat ini. Kami yang rindu menyambut firman-Mu Tuhan, biarlah kami dikuasai oleh Roh-Mu saja seluruh keberadaan kami, hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami dengarkan mendapat tempat yang terbaik dalam hati kami, dan kami dapat memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Engkau memakai hamba-Mu di sini untuk menyampaikan firman-Mu, hamba-Mu juga penuh dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman seturut dengan maksud-Mu saja. Berfirmanlah kepada kami, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai firman, kami naikkan doa kami. Amin. Yohanes pasal 19 ayat 16a. Saya memulainya dari ayat 16a. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan kau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi empat bagian untuk tiap-tiap prajurit satu bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak terjahit dari atas ke bawah, hanya satu tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genap yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu dilakukan prajurit-prajurit itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memelihara dalam hidupnya Hosiana. Saja orang yang diarah itu
memang orang yang bersalah. Tetapi juga mungkin saja sebenarnya orang itu tidak bersalah. Tetapi ia dikorbankan demi kepentingan orang-orang yang mau menghukumnya. Saudara, kita dapat bayangkan bagaimana perasaan korban, seorang tertuduh itu, terhukum itu, yang diarak masa. Pastilah ia sangat malu. Mungkin untuk mengangkat mukanya saja ia tak sanggup. Selain malu, ia pasti juga sangat ketakutan. Ya, saudara pernah menyaksikan peristiwa semacam itu? Lalu kalau saudara pernah menyaksikannya, apa yang saudara lakukan waktu itu? Atau kalau nanti saudara melihatnya, apa yang saudara mau lakukan menyaksikan seorang yang diarak orang banyak, dipermalukan, disakiti fisiknya? Apa yang saudara mau lakukan? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus pernah menjadi korban. Ia diarak, saudara-saudara, dipermalukan, disakiti fisiknya oleh orang-orang Yahudi, saudara-saudara. Peristiwa itu terjadi, saudara, setelah vonis yang dijatuhkan oleh Pontius Pilatus. Jadi Yesus terakhir, saudara, setelah bolak-balik, ia akhirnya ada di pengadilan yang memutuskan, pengadilan Pilatus. Dari tempat pengadilan Pilatus itu, saudara, Yesus mulai mengalami penyiksaan, penderitaan, diarak oleh orang-orang Yahudi yang membencinya. Dimulai, saudara, setelah Pilatus mengadili Yesus, lalu Pilatus tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus, lalu Pilatus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Inilah rajamu." Pernyataan itu sangat tidak disenangi oleh orang-orang Yahudi, saudara. Mereka tidak mengakui Yesus sebagai raja mereka, walaupun mereka menanti-nantikan kehadiran Mesias, raja bagi orang Yahudi, tapi mereka menolak. Jadi ketika Pilatus bilang, "Inilah rajamu," lalu mereka berteriak, saudara-saudara, "Enyahlah dia, enyahkan dia, salibkan dia." Jadi dengan penuh nafsu, amarah, kata-kata itu keluar, saudara, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Saudara, akhirnya Pilatus, saudara-saudara, menyerahkan Yesus kepada mereka. Saudara, kita tidak mengerti mengapa Pilatus mengambil keputusan seperti ini. Tapi Pilatus, saudara-saudara, memutuskan menyerahkan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang dengan nafsunya ingin mengenyahkan Yesus, hendak menyalibkan Yesus. Mulailah Yesus ada dalam arak-arakan penderitaan. Ya, ia diarak oleh orang-orang Yahudi dengan teriakan, "Salibkan dia, salibkan dia." Dari tempat pengadilan Pilatus yang dikenal dengan Litostrotos atau Gabata. Dari Gabata, Via Dolorosa, jalan salib, sampai Golgota, puncak penderitaan Yesus, mati di kayu salib. Ya, Yesus mengalami penderitaan dan puncak kematiannya di kayu salib. Yesus disalib. Saudara, disalib itu hukuman mati yang kejam. Dan memang sudah ada sejak zaman kuno. Orang yang bersalah atau dituduh bersalah, khususnya mereka penjahat-penjahat besar, mereka disalib. Lalu pada zaman Yesus, Yesus juga mengalami hukuman mati dari pemerintah Roma. Jadi saudara, saya ingin katakan sebagai pengetahuan kita, ini hukuman mati lewat salib itu bukan hukuman orang-orang Yahudi, tapi hukuman dari pemerintah Roma. Hukuman mati orang Yahudi itu hukum rajam, saudara, ya,
melempar batu itu hukuman mati di kalangan orang-orang Yahudi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya katakan disalib itu sungguh hukuman yang sangat kejam. Orang yang disalibkan, saudara, itu dalam hukumannya, orang itu terhukum itu harus memikul salibnya sendiri. Dalam perjalanan memikul salib yang berat itu, saudara, kita sudah bisa tahu bagaimana Via Dolorosa itu. Yesus dihina, difitnah, diejek, ditudahi. Dan juga ada kebiasaan mereka menelanjangkan orang yang disalibkan itu, ya, membuka jubahnya, menanggalkan. Itu yang dialami Yesus, saudara-saudara. Saudara, salib sungguh lambang dari kehinaan, lambang dari ketidakbenaran. Pokoknya orang yang disalib adalah orang yang tidak benar. Jadi saudara, Yesus disalib. Tetapi saudara, Yesus bukanlah orang yang tidak benar, bukanlah orang jahat, bukan orang berdosa yang dituduh oleh orang-orang Yahudi. Dan inilah yang dibuktikan oleh Yesus kepada dunia, bahwa salib yang hina itu diubah oleh Yesus. Oleh Yesus yang dengan tulus ingin menyelamatkan kita. Yesus adalah Allah yang menyelamatkan kita. Di dalam salib Kristus itu, kasih Allah dinyatakan, kebenaran Allah dinyatakan, terpancar kasih dan kebenaran. Inilah tema Jumat Agung kita, saudara-saudara. Salib menyuarakan kasih dan kebenaran. Salib Kristus tentunya, yang telah memperjuangkan penyelamatan dosa-dosa kita, karena kasihnya yang agung itu, dan kebenaran dinyatakan. Saudara, Pilatus tidak tahu kebenaran. Kalau saudara baca di pasal 18 yang kita tidak baca, Pilatus tanya kepada Yesus, apa itu kebenaran? Pilatus tidak tahu kebenaran. Ya, banyak orang tidak tahu kebenaran karena memang tidak mau melakukannya, apalagi kebenaran yang sejati. Yesus kebenaran sejati, saudara. Dalam salib Yesus ada kebenaran sejati. Terpancar kasih kemuliaan Kristus. Itulah yang diberitakan pada pagi ini, saudara. Kristus menanggung dosa kita. Upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kata Paulus dalam Roma 6 ayat 23. Saudara-saudara, salib sudah tidak asing bagi kita. Banyak salib, ya. Saya percaya di rumah kita ada salib, ya. Dekorasi rumah, pajangan, apa aksesoris di tubuh kita, kalung, apalagi anting-anting, apalagi ada juga orang rela untuk tato, ya, salib di mana bagian tubuhnya, salib. Itu orang Kristen. Tapi apakah kita mengerti makna salib? Itu persoalannya. Hari ini di kematian Tuhan Yesus yang mati di salib, mari kita memperdalam kembali makna salib. Salib supaya punya arti yang besar dalam kehidupan kita. Saudara, dialah salib Kristus yang telah menyelamatkan kita, sungguh-sungguh bermakna dalam hidup kita. Saudara, hari ini 8 Maret 2020, hari Jumat Agung, kita merayakannya memang juga dalam keprihatinan, di mana dunia sedang dilanda pandemi COVID yang tentu juga secara kemanusiaan kita khawatir, kita takut. Bau kematian begitu menyengat, saudara-saudara. Negara-negara lain, Spanyol, Itali, Amerika, begitu banyak. Indonesia juga semakin meningkat korban positif, bahkan yang meninggal. Ya, corona, saudara-saudara, membuat bau kematian begitu menyengat. Tapi saudara, marilah kita melalui penghayatan kita pada salib Kristus yang menyelamatkan kita. Kita terus menanamkan keyakinan kita bahwa Kristus telah menyelamatkan tubuh, jiwa, raga kita. Hari ini dalam kebaktian Jumat Agung juga kita menerima simbol keselamatan itu melalui sakramen perjamuan Kudus. Biarlah kita semua yang menerima sakramen dengan segala keterbatasan kita pada COVID ini, di rumah saudara, di gereja, ya, kami sebagai kecil hamba-hamba Tuhan, kita menghayati roti, anggur, atau yang kali ini saudara kami membagi roti
dan juga hosti. Ya, bukan roti saudara, hosti itu bagian sakramen saudara-saudara kita kabel. Roti, host, yang juga hosti dan lain-lain simbol saudara. Jika saudara juga bisa memakainya, apa yang ada di rumah, ada roti kah? Kalau tidak ada anggur, saudara bisa pakai air teh, air putih. Tapi penghayatan spiritual kita, roti, anggur dan bagian lainnya, itulah yang menyelamatkan tubuh, jiwa, raga kita. Dan inilah yang terus menguatkan kita menjalani hidup kita sekarang di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdiri untuk menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga mati pula dari saudara. Kita akan menerima perjamuan kudus. Dengarlah kita perjamuan kudus. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Saudara, kita berdoa. Ya Bapa yang kudus dan maha adil, di dalam kami merayakan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami yang disalibkan sebagai persembahan hanya satu kali dan sempurna itu. Kami mempersembahkan diri kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada-Mu. Engkau mengenal isi hati kami, kuduskan dan baharulah tentang keyakinan akan kehadiran Yesus Kristus yang telah kebangkitkan dari antara orang mati, supaya dia hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam dia. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya apabila kami menerima roti dan cawan minuman ini, kami turut mengambil bagian pada tubuh dan darah Yesus Kristus, Tuhan kami. Karena di dalam dialah Engkau menjadikan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan memberi segala sesuatu pada kami. Bagaikan mayam gandum yang dahulunya tumbuh berserakan di bukit-bukit, pada saat ini di meja ini menjadi satu dalam roti dan anggur ini. Himpunkanlah seperti itu pula ya Tuhan gereja-Mu seluruhnya dari segala ujung bumi ke dalam kerajaan-Mu. Datanglah ya Roh Kudus. Amin. Yang telah dilakukan untuk duduk samping kiri kanan saya.
Tuhan, tidaklah kami layak menjadi anak-Mu. Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak menerima-Mu mampir pada kami. Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak memungut remah-remah yang jatuh dari meja perjamuan-Mu. Tetapi Engkau sendiri telah berkata, barang siapa yang datang kepada-Ku, ya tidak. Amin. Marilah karena segalanya telah tersedia. Saudara, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan tubuh Yesus kita yang diserahkan bagi kita. Ambillah. Cawan minuman yang kami berkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang diserahkan bagi kita. Ambillah. Saudara, sambil tidak mengingat pengorbanan Yesus Kristus Anak Domba, minumlah. Mari kita bersatu untuk menaikkan doa syukur kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahan-Mu, yang menyembuhkan segala penyakit-Mu. Dia yang menembus tubuh-Mu dari lubang kubur, dan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kita berdiri saudara semua. Mari kita menerima kata-kata nasihat. Saudara-saudara menerima Yesus Kristus Tuhan kita.
karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah saudara-saudara berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah saudara-saudara bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada saudara. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Silakan duduk. Sakramen kita selesai. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita menyerahkan persembahan syukur kita pada pagi hari ini. Persembahan yang akan kita serahkan adalah persembahan Jumat Agung dan persembahan perjamuan kudus. Persembahan kita pada Jumat Agung ini dapat juga diserahkan ke ruang sekretariat gereja atau ditransfer melalui rekening gereja jemaat Kristen Pasundan di Bambang Diri Gedung Aneka Tambang dengan nomor rekening 127-000-746-0064. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang mendasari persembahan kita yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 9 sampai yang ke-10 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mengiringi persembahan kita, kita bernyanyi dari NKB 197, Besarlah Untungmu. Kita berdoa. Allah yang hidup,
yang senantiasa melimpahkan berkat-Nya kepada kami. Kami mensyukuri segala pemberian-Mu kepada kami, ya Allah. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami boleh tetap bersyukur kepada Tuhan. Engkau Allah kami yang maha kaya dan maha kuasa. Siapakah kami ini, ya Tuhan, sehingga sanggup memberi kepada-Mu? Ya Allah Bapa langit dan bumi, terimalah persembahan yang telah kami himpun ini. Engkau telah mempersembahkan diri-Mu sebagai korban yang hidup untuk kami. Engkau adalah sumber segala yang baik. Mampukan kami, para pelayan-Mu, mengelola persembahan ini dengan hikmat dari Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Amin. Dipersilakan diri. Kita lanjut untuk menaikkan doa syafaat kita. Nanti kita hadiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa surgawi kami, Allah yang kami kenal, kami muliakan, kami banggakan dalam Kristus. Bahkan kami juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Walaupun salib itu hina, tanda ketidakbenaran, tapi di dalam salib Kristus kami melihat kasih-Mu yang agung, kami melihat kebenaran yang sejati. Inilah yang kami renungkan dalam firman di kebaktian Jumat Agung ini. Salib-Mu menyuarakan kasih dan kebenaran sejati. Tolonglah kami juga Tuhan, agar kami yang sangat mengenal salib itu, lambang kekristenan, kami yang juga memiliki salib, biarlah kami juga boleh senantiasa memaknai makna salib itu dalam kehidupan kami. Hidup kami menyuarakan kasih-Mu, hidup kami menyuarakan kebenaran sejati. Tuhan, tolonglah kami semua, karena firman-Mu kami hidup lebih baik di hari mendatang. Tuhan, terima kasih juga kami boleh menerima sakramen perjamuan kudus, tanda keselamatan yang boleh kami terima, yang kami hayati dalam pengorbanan kematian Tuhan Yesus, seperti yang kami rayakan hayat ibadah kebaktian Jumat Agung ini. Biarlah kami semua yang menerima simbol dari keselamatan itu, kami membuktikannya dalam hidup kami. Kami semua orang-orang yang punya keselamatan sejati, keselamatan yang kekal. Di tengah-tengah pergumulan kami sebagai bangsa dunia, Tuhan, pada pandemi COVID-19 ini, sungguh Tuhan, kami semua diingatkan betapa rapuhnya kami, betapa tiada berdayanya kami. Kami menghadapi sakit, kami menghadapi juga bahkan bahaya dari COVID-19 ini, kematian. Tapi biarlah kami senantiasa berserah pada kuasa Tuhan yang dalam Kristus menyelamatkan kami, tubuh, jiwa, dan raga kami. Ajar kami berserah Tuhan di hari-hari yang kami lalui, setelah kami juga sudah beberapa minggu di dalam hidup mengikuti aturan tinggal di rumah, beribadah dari rumah, bekerja dari rumah. Biarlah itu tanda kami menghargai keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, dan juga tanda kami juga ingin menjadi penyelamat bagi sesama kami. Tolong kami Tuhan, tatkala kami masih melewati hari-hari perlawanan kami bersama untuk melawan virus corona ini, kami diberikan kesabaran, kami diberikan ketabahan, kami diberikan juga kesehatan Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa memuliakan nama-Mu. Dan juga kami berdoa agar COVID-19 ini segera berlalu, baik di Indonesia maupun negara-negara lain. Berkati bangsa-bangsa, para pemimpin, semua pihak untuk dapat bersama-sama melawan
COVID-19 ini. Tuhan Yesus, terima kasih, kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan GKB Tanjung Barat di rumah yang sedang beribadah. Berkati semua keluarga mereka. Dengar doa-doa mereka, Tuhan Yesus. Engkau hadir membawa damai sejahtera-Mu. Engkau menghibur mereka yang sedih. Engkau menguatkan mereka yang lemah. Dan juga Tuhan, saat-saat pandemi COVID ini banyak kami yang terpuruk. Biarlah kami juga, Tuhan Yesus, warga jemaat boleh saling topang-menopang dalam hidup ini. Dan bukan saja dalam doa, tapi juga dalam hal lain kami boleh membantu sesama kami, baik warga gereja maupun warga masyarakat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami serahkan hidup kami seterusnya dalam pimpinan-Mu. Terima kasih kepada kami pada pagi ini, hamba-hamba-Mu dalam ibadah online ini. Biarlah semua ini diberkat buat jemaat Tuhan GKB Tanjung Barat. Pimpin kami untuk menyambut Paskah hari Minggu. Biar kami juga dengan sukacita menyambut perayaan kebangkitan Tuhan di dalam persekutuan kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Presiden, Wakil, para Menteri, dan semua jajaran, gugus penyelamatan dari COVID ini, Tuhan Yesus, di pusat maupun daerah, Jakarta dan lainnya. Tuhan berkati semua usaha-usaha dalam mengatasi COVID-19 ini. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, para medis, dokter, perawat, mereka yang berada di pada garis depan untuk menolong orang-orang yang menderita. Berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan terus pada mereka, berikan semangat, dan berkati juga keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ada banyak hal yang hendak kami minta, tapi tak kuasa hamba-Mu menyampaikannya. Inilah doa syafaat kami, yang kami naikkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri, saudara, menerima pengutusan dan berkat. Saudara-saudaraku, pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan dengan senantiasa bersyukur atas segala anugerah dan kasih setia yang telah diberikan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jalani hidupmu yang baru dalam iman dan pengharapan kepada Yesus saja. Kita tutup dalam pujian Kidung Jemaat 341, Kuasa-Mu dan Nama-Mu.
dan memelihara saudara. Tuhan kiranya menerangi saudara dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara. Tuhan kiranya menunjukkan wajah-Nya kepada saudara dan mengaruniakan damai sejahtera. Amin. Kiranya kita sebagai pengikut Kristus dapat menyuarakan